Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, so aku nak buat satu video hari ni berkenaan dengan radiator coolant lah. Okay, sebab video untuk penggunaan radiator coolant ni aku pun dah banyak kali dah aku buat. Okay, aku cuba untuk bagi awareness. Okay, untuk korang semua betapa pentingnya kalau kata korang kena gunakan radiator coolant dalam sistem air kereta korang semua lah. So, kebetulan ada satu kereta Isuzu CPS. Okay, dia datang, dia nak buat timing belt apa semua kan, dengan radiator, nak sebab radiator lah. So, bila kita buka sebab kita, hose atas tu, okay, untuk kita tukarkan hose atas, apa hose, kita nampak dia punya pipe dekat bahagian head dia tu, okay, dia dah mula reput. Okay, dan kita dah tak boleh nak ikat ataupun kita dah tak boleh nak biarkan je. Di mana kita kena selesaikan masalah untuk pipe yang reput tu. Kalau korang nak tengok video ni, korang kena tengok sampai habis lah. Dan jangan lupa, okay, aku nak minta tolong korang semua, jangan lupa untuk follow kita orang, okay? Like, komen kalau ada apa-apa korang nak tanya, dan sharekan video ni kalau korang rasa bermanfaat. Okay, jom kita tengok masalah untuk kereta Isuzu CPS ni. Layan. Jadi kereta yang aku masukkan tu, inilah dia kereta Isuzu CPS. Dah banyak kali dan dah banyak dah video aku buat. Aku dah terangkan pentingnya korang gunakan radiator coolant. Okey, contohnya macam ada satu kereta ni, pada asalnya benda yang dia nak buat adalah benda lain. Okey, dengan servis radiator. Tapi bila kita dah buka-buka, dia punya nak tukar hose apa semua tu kan. Okey, kita jumpa satu lagi masalah. Okey, jadi siapa yang tak menggunakan coolant, korang boleh tengok video ni. Okey, nampak kesan-kesan karat, kesan-kesan karat air apa semua tu kan, yang kita dah buka daripada lower hose tu dah keluar, nampak. Yang meninggalkan kesan. Dan yang paling teruk sekali, okay, yang paling teruk ni korang tengok keadaan dia punya hose punya pipe. Nampak dah berlubang-lubang. Dia dah makan-makan, dah berlubang-lubang lah. Macam ni kalau kata kita tak buat, okay, lepas tu kita letak hose, kita ikat, dia reput, dia boleh tertanggal balik. Sebab itulah aku pesan, dan ada video yang aku buat banyak kali, aku cakap penggunaan minyak pula, penggunaan radiator coolant ni sangat-sangat penting. Supaya dia bukan sekadar dia nak mencegah karat ke apa je, dia boleh menjaga korang punya bahagian apa ni, bahagian sistem air lah, pipe-pipe macam ni, aloi-aloi macam ni, ada berkarat dah ni, okay, besi-besi ni, aloi pula besi ni, okay, dia dah berkarat, nampak ni, dia tunjukkan korang lagi lah keadaan dia macam mana, dah jadi macam kuih batang buruk lah. Okay. Dan kereta ni apa yang akan kita buat, kita nak serviskan dia punya radiator pun semua, tukarkan baik balik water pump pipe, kita nak buat balik dia punya hose, atau bukan hose, pipe dekat head ni, untuk upper hose punya ni, okay, kita nak buat balik dan tukarkan yang baru. Dan ingatlah, siapa yang tak pakai coolant tu, ada nampak dah berkarat ke sistem kereta korang, okay, buatlah servis radiator, masukkan coolant balik. Ini apa yang kita nampak dekat sini je, dekat bahagian-bahagian lain lagi kita tak nampak kan. Kat dalam head apa semua, dekat water jacket. Ini water jacket. Ada juga yang kita pernah kena water jacket ni, dia dah berkarat, dia bocor kat situ. Okey, kalau macam ni kita tengok water jacket dia tak ada kesan berkarat. Okey, masih okey lagi. Dan belakang pun ada juga. So sekarang ni kita dah buka bahagian intake. Kita nak tukarkan dia punya water pump lah. So korang ingat eh, pakailah radiator coolant. Okay, dia tak mahal mana pun. Servis, rutin servis untuk radiator coolant ni setiap 30,000 km je. Okay, dia ataupun biasanya 30,000 ni kita anggarkan dalam setahun sekali kita buat tukar radiator coolant. Okay, ini untuk Isuzu CPS. Job kita dalam proses lah. Kalau anda tengok video ni, okay, ni aku harap dapatlah bagi info sikit. Okay, apa yang dah kita tengah buat. Okay, dan kita tengoklah lepas kita dah siap buat nanti macam mana, okey tak okey. Untuk Isuzu ni yang macam tadi aku tunjuk, dia punya keadaan, dia punya pipe bahagian untuk upper hose ni yang dah reput, okey. Jadinya kita kena tukar tau benda tu. Okey, kita kena tukar. Kalau korang tengok sini, tim aku tadi dia dah keluarkan benda ni, okey. Sekejap eh. Tim aku dia dah keluarkan dah pipe tu, okey. So, keadaan pipe dia bila kita dah keluarkan dia macam ni lah. Ni. Ni keadaan pipe dia. Korang boleh tengok sendiri dan korang boleh nilaikan sendiri. Okay. Kalau macam ni
Oh, nasib baik owner ni cepat tu kau. Kalau kata tak perasan kan, bila kita buka Oppo semua kita nampak sebenarnya. Kalau kita tak perasan, kita main bawa je dulu, benda ni boleh menyebabkan korang punya bahagian atas Oppo host ni pecah. Okey, bila pecah boleh menyebabkan overheat lah. Dan korang tengok head yang head dia CPS. Yang korang tahu CPS ni memang agak mahal lah kalau kata head dia. So ni masih awal, kita dapat juga kesan awal dan kita dapat selamatkan lah untuk kita tukarkan dulu dia punya pipe bagi untuk Oppo host ni. Kedudukan dia kat sini macam tadi aku tunjuk kan. Kedudukan sini-sini. Dan kita dah keluarkan dah. Alright, so kita akan tukarkan yang baru nantilah. Alright, aku akan cuba cover untuk tukar baru. Sebab kalau tak sempat, aku akan tunjukkan yang dah siap pasang punya. Okay, jadi ni untuk Isora CPS ni lah. Punya masalah. Dia punya Oppo host pipe dah reput. Okay, ngam. Okay, jadi yang macam mana video yang sebelum ni aku tunjuk tu kan. Kita nak tukarkan pipe. Okay, untuk upper host dengan lower host tu. Okay, kalau korang tengok tim aku, okay, ni hasil kerja tim aku lah. Dia dah pasangkan balik lah dia punya pipe ni. So dah okay. Dan dia dah tukarkan dia punya water pump pipe juga. Okay, water pump pipe pun kita dah tukarkan yang baru. So harap lepas ni, okay, gunakanlah coolant untuk kereta Proton Isora CPS ni. Okay, untuk jagalah bahagian-bahagian sistem air dia ni. Alright, so apa lagi akan kita buat kereta ni. Radiator dia, okay, radiator dia kita pun dah servis. Okay, tim aku dah hantar servis lah tadi. Okay, so korang boleh tengok lah kesan-kesan sebelum ni karat dia macam mana, teruk ke tak teruk kan. Ni untuk bagian radiator lah, dah servis lah. Kalau kata dah servis ni, kita kena gunakan coolant lah. Kalau kata kita tak gunakan coolant, dia boleh rosakkan balik korang punya bahagian pipe yang dah buat ni. Alright, so itu je untuk kereta ni. Dan nanti tim aku dia akan siap pasangan semua. Ngam. Okay, jadi itu sajalah. Okay, untuk masalah Isora CPS ni. Dia punya masalah tu, pipe tu kita kena tukarkan dia yang baru. Kalau korang tengok pun, pipe dekat head tu, okay, dia dah teruk kan. Dia dah berkarat, dah reput-reput, dah pecah-pecah lah. So, korang, okay, kalau kata yang mana menggunakan apa-apa kereta pun, okay, kalau boleh, letaklah coolant dalam sistem radiator korang. Coolant ni bukan apa. Coolant ni dia untuk dia antifreeze salah satunya. Okay. Antifreeze dan juga dia untuk jagalah korang punya sistem air tu daripada berkarat dan dia menjaga korang punya bahagian-bahagian pipe dekat bahagian sistem air tu dia tak mudah berkarat dan reput lah. Okay. Senang cerita kena juga pakai coolant. Okay, jadi kalau yang tak pakai coolant, bolehlah buat servis radiator dulu kalau kata radiator korang terlampau teruk berkarat dia tu. Sebab kalau kata kita tak buat servis radiator, kita terus masukkan coolant, takut-takut radiator korang boleh tersumbat disebabkan dia punya abu-abu karat tu dia terhakis dan dia pergi ke bahagian liang-liang air sistem radiator korang. Okay, jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share kan. Kalau korang yang belum follow, boleh follow kita orang. Okay. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat orang komen kat bawah. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.